Egy Maulana Fikri baru saja memiliki klub baru setelah lepas dari Lechia Gdansk. Saat ini Egy Maulana Fikri bermain untuk klub Slovakia, FK Zenica. Egy Maulana Fikri bergabung dengan FK Zenica pada 30 Agustus 2021. Tidak menunggu lama, Egy Maulana Fikri mendapatkan debutnya di FK Zenica pada pekan ke-7 Fortuna Liga pada tanggal 11 September 2021 melawan FK Poroni. Bahkan Egy Maulana Fikri mendapatkan debut yang gemilang dengan mencetakkan satu assist yang membawa kemenangan untuk FK Zenica. Egy Maulana Fikri pun berterima kasih kepada pelatih Pavel Suster karena telah memberikan kesempatan untuknya. Egy pun mengungkapkan bahwa ia merasa senang berada di Slovakia. Egy ingin membantu FK Zenica berkembang dan meningkatkan kualitasnya di sana. Egy mengungkapkan dirinya ingin bermain di La Liga Spanyol suatu hari nanti.